dilemparkan atau disimpan di atas kayak kolam. Nah, kolam ini memang saya rancang tadinya untuk ikan. Nah, terinspirasi ketika lagi kecil suka lihat pohon kelapa, buah kelapa maksud saya ada di tengah kolam, nggak bisa diambil terus sampai tumbuh. Nah, saya coba seperti ini hasilnya. Cukup efektif, tidak usah nyiram, pertumbuhannya subur banget dan aman dari semut. Oke, kita akan ambil salah satunya untuk kita pruning, kita unduli. Oke, stop. Nah, ini akan kita coba pruning nih. Daging oren ini tuh daunnya sudah pada kering. Ini utuh, belum diapa-apakan. Ini ada agak di tengah, jadi saya pakai paralon ngambilnya. Nah, sehat banget teman-teman. Masih utuh dengan kelapanya, belum pernah dirapikan. Daunnya tinggal sedikit lagi nih, pecah daunnya. Ada beberapa helai daun yang sudah kuning. Saya akan coba ini pruning sama dengan nih teman-temannya, ini udah di pruning ada tiga. Ini kelapa besar nih, ini kelapa besar nih. Nah, ini kelapa besar tuh. Yang gede-gede emang saya simpan di sini. Kolam sedikit ambil deket ini, akarnya kayaknya udah ke bawah ini. Ini dia akarnya sudah menggurita teman-teman. Kita bawa ke darat, harus hati-hati nih, kolamnya tersempit. Sejalan setapak ini bawa ke sini ke darat.